Wah, Upin, Ipin, jadi ini truk gede yang kalian bilang ya? Iya, ini Mail. Iya, Mail, bagaimana menurutmu? Besar tidak truknya? Wah, besar sekali, teman-teman. Aku sampai gak habis pikir kok bisa ada truk sebesar ini ya? Iya, makanya kamu harus cobain, Mail, bawa truk ini. Sensasinya luar biasa. Serasa seperti bawa helikopter, tinggi sekali. Iya, Mail, kamu mau coba gak? Ya, aku akan coba, Upin. Oh, tapi bisa nggak kalian kasih izin aku nggak? Iyalah, kami kasih izin lah, Mail. Pinjam aja. Tapi hati-hati, kamu jangan sembarangan jalan-jalan. Nanti Pak Polisi marah dan dia akan menangkap kamu. Kamu tahu kan, truk ini sangat besar dan dia akan menggunakan satu ukuran jalan raya. Jadi kamu tidak bisa pakai setengah jalan raya. Wah, jadi truk ini akan jalan di sini dari lebarnya dari sini sampai di sini ya, Upin dan Ipin. Iya, Mail, besar sekali kan? Ya, Mail. Wah, kamu heran gak, Mail? Truknya. Tidak sih, aku tidak heran. Truknya soalnya lumayan besar emang. Makanya, kalau kamu mau jalan hati-hati. Nanti Pak Polisi akan menangkap kamu kalau kamu menabrak banyak mobil. Wah, terus bagaimana, Dang? Harusnya kita bawa mobil ini di hutan saja, Upin dan Ipin. Wah, aku terlanjur bawa ke sini, Mail. Kamu harus hati-hati kalau mau pergi ke hutan, ke bukit. Iya, Mail, Upin dan Ipin bawa ke sini pas sudah larut malam. Itu mobilnya sudah sedikit sekali dan kami harus jalan pelan-pelan menunggu mobil yang di depan jalan dulu, Mail. Wah, oke, baiklah kalau begitu. Ini adalah misi yang sangat berat untuk mengeluarkan mobil ini sampai ke bukit. Ya, ayo, Mail, kamu pasti bisa. Ya, Mail. Lagian mobil ini tidak boleh berada di kota, Mail, bantu kami ya. Oke, baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya, teman-teman ya. Doakan aku agar tidak ditangkap sama Pak Polisi. Tenang, Mail, kami akan membantu kamu lewat doa. Oke, guys, apakah bisa Mail ini lewat di... Aduh, kok susah ya. Kok susah, guys, berat sekali ini. Truknya gila, benar-benar coy. Benar coy, satu ukuran jalan dipakai sama truk ini. Wah, gokil. Wah, parah. Parah guys. Wah, untung saja jalanannya sepi. Wah, ada mobil. Aduh, gokil. Gede sekali coy. Dia menabrak semua tiang lampu yang ada di jalanan. Wah, gila. Oke, lewat di sini. Apakah aku bisa lolos sampai ke... Lewat nggak ini di sini? Oh, bisa, guys. Lewat nggak di sini? Nyangkut, guys, ya. Nggak bisa lewat di situ. Harus kiri dikit kayaknya. Oke, bisa. Permisi, teman-temanku. Mobil Pak Polisi, guys. Oke, sabar. Nah, sudah dekat nih bukit nih. Mantap kalau begini. Wah, aku bisa bebas main di atas bukit. Yo, banyak mobil di depan, guys. Pelan-pelan, Mail, pelan-pelan. Jangan sampai terjebak kemacetan. Ah, ini sangat beresiko, guys, ya. Sangat berbahaya, guys. Truknya kok bisa gede seperti ini, ya. Wah, oke. Akhirnya aku berhasil, teman-teman. Wih, kita lihat-lihat dulu gaya-gayaan dulu, guys. Karena aku berhasil mengeluarkan truk gede ini. Wih, gila, tinggi sekali, teman-teman ya. Mantap, cuy. Gokil nih. Segede. Wah, ban mobilnya saja dua kali ketinggian Mail, guys. Kalian lihat tuh. Apa nggak segede? Gokil kan ya. Yuk kita lihat dari jauh. Kalau Mail terlihat seperti apa nih? Terlihat sangat kecil, guys. Wow. Gila. Astaga naga. Kecil sekali Mailnya, teman-teman. Wah. Ini Mail. Kecil sekali, guys. Oke. Sekarang kita bisa main-main, coy. Aku mau meluncur dari atas bukit sana dulu.
Kita coba nih, bisa gak kira-kira dengan truk terbesar? Aku meluncur dari atas bukit berbatu. Ini bukit berbatu ini guys. Kita akan meluncur dari bukit batu ini guys ya. Let's go. Wow, ternyata dia walaupun gede mesinnya tidak begitu kuat guys. Soalnya ini truknya kan terlalu besar, mungkin berat ya. Jadi dia tidak mungkin jadi dia agak berat guys menarik badannya. Oke, kita coba ya, semoga bisa naik. Oke, walaupun dengan penuh susah payah, Mail nyangkut guys. Nyangkut guys. Gokil dah. Aduh. Oke, mari kita coba. Meluncur. Wow. Gokil guys. Wow. Wah, jangan jatuh. Jangan jatuh. Wah. Jatuh dia di laut, guys. Waduh. Waduh, gokil guys ya. Jatuh dia di laut, teman-teman. Anjir. Mobil Upin dan Ipin jatuh ke laut gara-gara aku bawa loncat dari atas puncak sana. Ya ampun, tenggelup dia, guys. Aduh. Tidak apa-apa lah ya. Itu mobil lagian sangat berbahaya untuk kita pakai di tengah kota. Jadi tidak apa-apa, nanti kita cari waktu untuk mengangkut dia lagi, guys. Ayo, Mail balik dulu, guys. Let's go.